udah mulai ya. Narsis People, gue lagi ngeliatin video-video kiriman dari lo semua nih. Gila, kreatif-kreatif, lucu-lucu. Pokoknya jangan berhenti untuk bikin dan kirim video ke kita, oke? Kita bakal tayangin di sini pokoknya. Di mana nih kalau bukan di Narsis? Oke, Narsis People, gue punya video-video yang lucu dan gue jamin kalau misalnya lo nonton lo pasti bakalan ngakak. Seperti apa videonya, langsung aja kita lihat. Ini dia. Nah, gini dong, daripada tadi lompat di tebing, mendingan kan di sini aman. Iya, nggak jadi lompat. Aman. Iya, nggak jadi lompat. Oke, gue akuin itu lucu. Kalau misalnya tadi ibaratnya kayak lagu Kasih Tak Sampai, mungkin video yang ini kayak lagu Pupus. Cintaku bertepuk sebelah tangga. Oke, gue masih punya yang lain. Langsung kita lihat, ini dia. Nyatakan video itu berhasil membuat lo menjadi jomblo seumur hidup. Gua yakin. Oke, selain itu gue masih punya video yang lain. Ini dia. Ini dia nih. Ya dia lagi ngomongin bos nih, kan kayak gini. Ya kan? Cowok-cowok enggak pakai baju, nongkrong di pinggir kali. Ngomongin bos ya. Itu udah pasti. Pak. Nah, kan. Makanya kalau lagi nongkrong itu ngomongin itu yang baik-baik. Kalau misalnya kita ngomongin yang baik, insya Allah pasti hikmahnya juga baik, ya kan? Begitu. Oke, lanjut. Gue punya video yang lain. Ini dia. Kuy. Wah, ini ibu-ibu lagi nongkrong nih. Wah. Gak boleh kayak gitu, itu kualat banget. Parah banget. Itu dia lagi bikin pisang goreng buat lo. Kalau sih kayak gitu kan gak jadi, gak ada kudapan sore itu buat lo, gak ada lagi. Oke. Ternyata gue masih punya lagi. Langsung aja kita lihat, ini dia videonya. Kuy. Kuis, gue suka nih kalau misalnya rame-rame kayak gini. Pasti ya kejuaraan lah, ada pialanya ya kan. Kuy, juara satu kita. Dengan bangga kami persembahkan piala ini untuk para istri-istri kami yang sudah mendukung kami, ya istri. Oke. Ya. Buat apa jadi juara? Buat apa dapat piala tapi lo nggak bisa jadi juara untuk mendapatkan hati wanita? Oh. Oke, tadi gue udah kasih lo video-video yang lucu.
tapi belum seberapa. Karena gue masih punya lagi. Punya lagi. Ada lagi nih. Nih, langsung kita lihat. Kuy. Tahan dulu. Pak, biasanya yang disetrika itu baju. Oh. Roti. Bagus. Idenya itu sangat kreatif sekali ya. Mau roti bakar, tapi nggak punya panggangannya. Jadi lo pakai setrika. Oke. Sekarang gue tanya, kalau misalnya lo pengen rapin baju, masa ya lo taruh ke bara? Tapi boleh lah. Boleh. Untuk anak kos-kosan ini pasti sangat berguna. Gue masih punya video yang lain. Langsung aja. Kuy. Wih. Nih yang kayak gini-gini gue gak suka. Nyolong kelapa. Gak suka. Lu mendingan langsung aja datang ke orang ya. Apalagi lu pohon naik pohon tinggi-tinggi kayak gitu. Kan celaka lu kalau misalnya jatuh gimana, Pak? Aduh, itu orang di rumah yang nungguin itu kan banyak. Keluarga masih sayang sama lu. Janganlah kayak gitu manjat-manjat. Itu paling gak kalau misalnya jatuh. Minimal ya. Minimal, kelingking patah. Itu minimal loh. Udah turun lah, Tong. Turun apa? Aduh, Gue berasanya selalu gue prihatin sama lo. Tahu gitu kan udah gue antepin aja. Tapi boleh, boleh. Itu di luar ekspektasi gue. Oke, itu video lo oke. Masih ada lagi. Langsung aja kita lihat ini dia videonya. Kuy. Wait. Nih dia, anak motor. Gue suka banget nih. Vespa, apalagi ya kan. Tapi, ntar dulu. Ini kok Vespa jalan mundur terus nggak ada orangnya ya? Hah? Hantu ini Susana mungkin ya? Woi. Keren. Keren sih. Naik Vespa. Ya. With style itu namanya. Anti mainstream. Itu barunya, itu kalau raja anti mainstream, gue berikan kepada dia. Luar biasa. Oke, oke. Sudah beberapa video gue kasih sama lo. Wes, terima kasih untuk narsis-narsis people yang udah kirimin videonya. Banyak banget. Tadi gue udah ngecek-ngecek di Instagram itu. Hashtag Narsis Trans7 ada 3.000 lebih postingannya. Gokil, keren banget lo semua. Jangan bosan-bosan untuk bikin video lucu dan juga kirim ke kita ya. Jangan bosan-bosan karena lo punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah cuy. Hari gini, kapan lagi? Oke, jangan kemana-mana. Karena gue masih punya video-video lucu yang lainnya ya. Tetap di Narsis.